Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mulai daripada hari ini kita akan bicarakan tentang fiqh korban. Semoga sekalian penonton dikurniakan Allah SWT sehat walafiat dan dipelihara daripada segala wabak dan penyakit yang berbahaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, arti korban daripada bahasa Arab udhiyah, maksudnya binatang yang disembelih pada hari raya haji. Kalau korban di sisi syarak ialah sembelih hayawan an'am ataupun hayawan korban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan beribadah kepada-Nya. Jadi kalau kita sembelih lembu saja, tidak jadi korban lah. Tapi kalau kita korban, kita sembelih lembu pada hari raya, iaitu hari yang diperintahkan berkorban, niat beribadah, niat mendekatkan diri kepada Allah, maka jadilah sembelih itu ibadah. Dipanggil ibadah korban. Korban ni daripada perkataan korbon, maksudnya dekat. Yang ini tujuannya kita nak dekat diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala dalam Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka hendaklah kamu bersembahyang bagi Tuhanmu, yang ini pada hari raya, wanhar, dan sembelihlah binatang korban. Ibadah korban ini disyariatkan kita melakukannya kerana mengikut amalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ini pada tahun yang kedua hijrah Nabi SAW. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran, falamma balagha ma'ahu sa', apabila Nabi Ismail telah sampai kepada usia besar, qala ya bunayya inni ara fil manami, wahai anak lelakiku, kata Nabi Ibrahim, wahai anak lelakiku, sesungguhnya Allah tunjukkan aku di dalam mimpi, anni asbahuka, aku sembelih kamu wahai anakku Ismail. Fangzur maza taro, apa pendapatmu wahai anak? Qala, kata Nabi Ismail AS yang masih kanak-kanak, ya abatif'al, wahai bapakku, buatlah ma tu'mar, apa yang kamu telah disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tunjukkan di dalam mimpi kamu menyembelih aku, lakukanlah sebagaimana yang Allah suruh. Itu kata Nabi Ismail AS. Dan kata Nabi Ismail AS lagi, satajiduni insya-Allah minas sabirin, engkau akan dapati diriku wahai bapakku daripada orang-orang yang sabar. Allah Rabbi, Nabi Ismail, anak putera kesayangan Nabi Ibrahim AS, Allah tunjukkan dalam mimpi, memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anak yang dia sayang, Nabi Ismail AS. Jawab Nabi Ismail, lakukanlah sebagaimana yang Allah suruh. Sesungguhnya aku di kalangan orang-orang yang sabar, insyaAllah. Nabi Ibrahim AS berserah diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu Nabi Ibrahim pun menjalankan perintah. Yang ini panggil Nabi Ismail AS untuk melakukan sembelih sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebagaimana yang kita maklum, sebagaimana yang kita dengar selalu, firman Allah Ta'ala menceritakan Allah gantikan pada ketika itu Nabi Ismail dengan kibas, iaitu kambing yang sangat besar. Kata Allah, wa fadainahu bizabhin azim, kami tebus akan Nabi Ismail itu, kami tukar menjadi kibas yang sangat besar. Itulah kisah Nabi Ibrahim AS yang diperintahkan mengorbankan puteranya Nabi Ismail AS. Yang kita ambil kisah ini sebagai satu syariat menyembelih hayawan korban. Kita tidak disuruh sembelih anak kita sebagaimana Nabi Ibrahim AS. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sembelih hayawan korban saja. Mudah-mudahan kita
lapang hati dan murah rezeki untuk melaksanakan ibadah korban. Baik, apakah hikmah ibadah korban? Di antara hikmah ibadah korban itu disebut oleh ulama-ulama tanda kita bersyukur kepada Allah. Banyak sangat nikmat yang Allah beri kepada kita, maka di antara tanda berterima kasih, tanda bersyukur, kita tunaikan perintah Allah. Dengan sedikit saja kita belanjakan. Kalau satu bahagian lembu, RM500, RM500. Sedikit kalau nak bandingkan dengan nikmat yang Allah beri kepada kita, nikmat bernyawa, nikmat sehat tubuh badan, ada kaki tangan anggota yang cukup, ada rumah, ada isteri, ada anak, ada pekerjaan, ada kenderaan, ada tanah, ada kebun ladang dan sebagainya, maka Allah tak minta semua, Allah minta sedikit saja, satu bahagian bagi orang yang tak mampu seekor, seekor bagi orang yang mampu. Itu tanda kita syukur kepada Allah yang beri terlalu banyak nikmat dan kita beri sedikit kepada Allah, tanda syukur kita. La in syakartum la aziyannakum, kata Allah Taala, la in syakartum, jikalau kamu sungguh bersyukur, maka la aziyannakum, pasti aku akan tambah lagi nikmat aku berlipat kali ganda. Wa la in kafartum, dan kamu kalau kamu tidak bersyukur, tidak berterima kasih, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab aku di akhirat nanti sangat-sangatlah sakit. Yang kedua, di antara hikmah berkorban, mengingati pengorbanan yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dengan Nabi Ismail alaihi salam sebagaimana ayat yang telah kita bacakan tadi. Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu meriwayatkan sebuah hadis, katanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bertanya, wahai Rasulullah, semelih-semelih korban ni apa dia? Kenapa kita semelih unta, semelih lembu ni musim raya haji ni? Rasulullah SAW jawab, haza sunnatu abikum Ibrahim. Inilah jalan ataupun sunnah Nabi, yakni bapak kamu, Nabi Ibrahim AS. Yang ketiga hikmahnya, ialah kita berbuat baik kepada manusia, terutama golongan fakir miskin, yakni dengan kita bersedekah kepada mereka. Waktu firman Allah dalam Quran, fakulu minha, makanlah kamu daripada daging korban, wa atimul ba'isal fakir, dan berilah daging korban yang banyak itu kepada orang yang miskin, orang yang fakir. Yang keempat, untuk membersihkan akan jiwa kita, hati kita, dan mengkafarahkan, menghapuskan dosa-dosa kita di masa lalu. Katanya Rasulullah SAW dalam suatu hadis yang lebih kurang bunyinya, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam, yakni manusia, yang lebih Allah kasih daripada menumpahkan darah haiwan korban. Sungguhnya ia datang pada hari kiamat dengan tanduknya dan bulunya dan kukunya haiwan korban itu. Dan sungguhnya darah korban itu akan sampai kepada Allah sebelum lagi darah itu sempat jatuh ke bumi, maka jadilah kamu sekalian bersih dan suci. Yakni Allah sangat kasih kepada satu amalan yang dilakukan oleh kita semua, yakni menyembelih haiwan korban kerana Allah. Sehingga kan belum dah tupah lagi darah semelih itu kena di bumi, baru keluar daripada leher haiwan korban, telah sampai dah pahalanya dan ganjarannya, dan amalan ini telah sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadilah kita ini suci, yakni suci daripada dosa. Jadi mudah-mudahan kita dapat sedikit maklumat apa yang kita sudah sebut pada kali ini. Yang ini, korban ini maksudnya sembelih haiwan pada hari raya kerana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tujuan beribadah. Dan hikmah korban itu ialah kita melakukan kebaikan kepada manusia dengan bersedekah daging korban, mendapat keampunan Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala dosa kita, mengingatkan akan sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim AS yang disuruh mengorbankan anak sendiri, yakni Nabi Ismail AS. Dan korban ini tanda kita bersyukur kepada nikmat Allah yang begitu banyak Allah limpahkan kepada diri kita.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.